Untuk tipe sudut, seluruh landscape itu nanti akan dari developer. Jadi tidak hanya rumput aja. Di sini semua rumah sudah termasuk dengan kanopi untuk dua mobil. Dengan lebar jalan 8 meter. Jadi dari ROW 8 meter kita buat seluruhnya perkerasan. Ini adalah tipe 6x12 dengan desain yang klasik. Taman di Alton House dengan multifungsi. Ya, ini adalah interior untuk tipe 6x10 standar. Taman di luar yang bisa digunakan sebagai tempat jemuran atau pengembangan daripada rumah. Untuk tipe 610, seluruh kamar ada dua kamar di lantai 2. Ini untuk tipe 6x10 sudut. Ini adalah kamar anak. Sekarang kita masuk ke tipe 6x12 standar. Ini adalah kamar bawah di tipe 6x12. Ini adalah untuk tipe 6x12 sudut. Jadi floor to ceiling, Bapak Ibu bisa lihat tinggi, itu bukan direkayasa, itu memang kita buat floor to ceiling tinggi, 3,2 meter. Lalu anak tangga pun juga pendek, itu hanya kurang dari 17 cm. Jadi ada dua kamar di lantai 2 dan satu kamar di lantai bawah. Ini adalah kamar utama. Ini adalah kamar anak, juga dengan kamar mandi dalam. Nah, ini adalah kamar di bawah.